dalam kaitan mempertimbangkan banyak hal. Dalam kaitan mempertimbangkan banyak hal yang terkait mungkin pasca keputusan atau sebelum keputusan, tetapi Mbak Puan sudah mengatakan pasti ada pertemuan. Kemudian tidak ada masalah pribadi antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Yang ketiga, tidak usah disusu-susu dan tidak usah dikerangkakan dalam rangka berbagai hal, apalagi kalau dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan atau keinginan PDI masuk ke dalam lingkup pemerintahan ke depan. Nggak usah dikerangkakan dalam soal itu. Ibu Mega tahu persis bagaimana suasana kebatinan rakyat memilih PDI Perjuangan dan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Kemudian skenario kepemimpinan ke depan, saya kira 10 tahun Ibu Mega pernah menjalankan posisi di luar pemerintahan. Bagaimana bangsa ini perlu adanya partai di luar pemerintahan yang kritis dan eksis, walaupun penguasa atau kekuasaannya tetap harus kuat supaya pembangunan tetap berjalan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.